Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa RCTI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama Al-Fakir M. Syahroni di kuliah Ramadan RCTI TV. Pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita harus senantiasa memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan kita sebuah kenikmatan, kenikmatan panjang umur, kenikmatan iman, dan kenikmatan Islam. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita tunaikan adalah intinya bagaimana kita meningkatkan iman dan meningkatkan nilai ketakwaan. Alhamdulillah, kita sampai di bulan suci Ramadan. Semua amaliyah ibadah kita, semua pekerjaan-pekerjaan kita di bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita bisa meneguhkan keimanan dan bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan. Kalau keimanan kita tetap teguh dan kokoh, selaras dengan nilai ketakwaan kita, maka Allah akan memberikan sebuah kabar gembira bagi kita. Sebuah kabar yang menyenangkan bagi kita. Kabar untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. La tabdila li kalimatillah. Innahu wal fawzul adzim. Bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa akan diberikan kabar gembira oleh Allah di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia tentu kita mengharapkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan kehidupan akhirat kita mengharapkan akan kehidupan penuh dengan kemuliaan. Dan itulah sebuah keberuntungan bagi kita orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Hadirin, para pemirsa RCTI TV yang berbahagia. Oleh karenanya, mari ayo tingkatkan ibadah dan amaliah kita di bulan suci Ramadan ini. Tingkatkan amaliah solihah agar kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa dan akan diberikan sebuah kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Dan kita memang manusia yang diciptakan oleh Allah akan mengharapkan keuntungan, kebahagiaan. Dan orang-orang yang beriman itu akan diberikan keberuntungan dan kebahagiaan. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah diberikan keberuntungan orang-orang yang beriman. Alladzina fi salatihim khashi'un adalah cirinya orang-orang yang senantiasa salatnya dalam keadaan khusyuk. Khusyuk ketika kita salat, hati kita, tingkah laku kita, apapun yang kita kerjakan dan kita ucapkan hanya bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman itu juga akan diberikan sebuah keberuntungan ketika alladzina hum fi lahwi mu'ridun, orang-orang yang senantiasa menjaga waktunya dari perbuatan-perbuatan lahwa, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dalam waktu sehari semalam ini ada 24 jam. Tentu kita sebagai orang yang beriman harus bisa membagi bagaimana waktu itu bisa bermanfaat dan hanya untuk ridha Allah semata. Oleh karenanya, bagaimana waktu itu
harus kita pergunakan untuk hal-hal yang baik. Hadirin pemirsa yang berbahagia, selanjutnya orang yang akan beruntung, diberikan keberuntungan oleh Allah adalah walladzina fi lizzakati fa'ilun, orang-orang yang memberikan zakat, menunaikan zakat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang senantiasa memberikan zakatnya kepada orang lain. Oleh karena itu, mari di bulan suci Ramadan ini kita harus juga menunaikan zakat kita. Hadirin pemirsa yang berbahagia, inilah salah satu bagaimana kita mendapatkan keuntungan, keberuntungan di bulan suci Ramadan, agar senantiasa kita diberikan sebuah rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita selamat dari sesuatu yang memberikan kita sebuah kehidupan yang baik. Kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.